Oke, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Lita. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan berikan ilmu sini, Bang. Hari ini saya akan berikan ilmu sama teman-teman bagaimana caranya, ya. Bagaimana caranya memodifikasi kulkas Samsung inverter, ya. Kulkas Samsung inverter, ya. Samsung digital inverter, dapat tulisannya? Ya. Kulkas Samsung digital inverter kita akan rombak, ya. Kita akan rombak dari sistem modul ke sistem timer tanpa mengganti kompresor. Nah, ini yang paling ekstrim, ya. Dan ilmu sistemnya modul seperti ini, temen nih, ya. Nih, oh, ini sistemnya modul, ya. Ini kan ditutup kayak gini nih, ya. Ditutup seperti ini, kita buka. Nah, nih, sistemnya modul seperti ini kita akan rombak ke dalam sistem timer. Ini sebenarnya ilmu gila, ya, tapi saya akan share buat teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham, ya. Kita cuma butuhkan timer, kemudian ini timer, defrost sama fuse, ya. Timer, defrost sama fuse. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Pertama kali kalau untuk kulkas Samsung inverter ini kita coba dulu biar teman-teman paham. Ini kulkasnya normal, enggak ada masalah. Nah, hidup, ya. Ya kan nyala. Nah, nanti kalau kulkasnya normal dia akan apa namanya? Si lampu inverternya ini akan nyala, ya. Nah, tuh nyala, ya. Ini inverter udah nyala. Kemudian mesin juga udah geter nih. Semoga teman-teman bisa mendengarnya. Nah, nih. Ini mesin inverternya udah hidup nih. Mesin inverternya udah hidup. Oke. Nah, nih. Kita cabut. Ini, Bang, cabut. Nah, sekarang kita akan rombak ke dalam sistem timer, ya. Nah, ini aku kedip-kedip. Yang kita butuhkan apa? Kita butuhkan timer dulu, ya. Timer ini kita akan potong sini nih. Nih, sini teman nih. Ya. Nih, perhatikan warna coklat ini, ya. Kita akan potong kabel warna coklat ini menjadi 2, ya. Kita akan potong kabel coklat ini menjadi 2 biji, 2 bagian. Oke, kita tinggal potong. Ini sangat simpel, Bang. Sangat. Nah, kita potong kabel warna coklat menjadi 2 bagian, ya. Seperti ini, potong, jeder. Nah, yang coklat, ya, yang atasnya yang coklat. Kemudian kita tinggal buka seperti ini. Kupas. Kupas, ya, kita kupas. Kita kupas. Nah, kemudian ini yang atas ini, ya, yang dari atas ini kita pasangkan ke pin kabel. Pin warna 3 timer Anda. Pin 3, ya, timer Anda pin 3 seperti ini. Kita pasangkan yang atas ini, ya, yang dari atas ini kita taruh di pin 3. Kita solder dulu, Bang. Untuk timernya kita solder dahulu. Yang dari atas kan coklat dipotong jadi 2. Yang dari atas kita pasang, kita pasangkan ke pin 3. Pin 3 timer, ya. Yang dari atasnya kita pasang ke pin 3 timer. Pin 3 timer, ya. Ini kan ada 1 4 3 2. Berarti ini ke pin 3 nih. Yang dari atas, ya. Yang dari atas warna coklat ini ke pin 3. Kemudian yang coklat ini yang bawahnya, ya. Ini kita pasang di pin 4. Aman, Bang? Nah, kita pasang di pin 4. Nah. Nah, ini saya sendirian, ya, jadi nggak PW. Tapi teman-teman saya yakin pada paham, ya. Oke. Okay. Habis itu apa? Berarti pin 3 sudah selesai tugasnya, pin 4 sudah selesai apa?
sudah selesai tugasnya, tinggal kita kasih tugas untuk pin 1. Sekarang kita tinggal cari jalur dari heater, pangkal heaternya mana, ujung heaternya mana. Kita tinggal cari aja jalur. Nah nih, ini kan tadi kesini nih. Nah ini nih, ini pangkalnya nih. Ini pangkal heater, ini ujung heater. Nah sebentar, ini ke pius jadi bang. Ini pius. Oke, saya paham ini ke pius. Ini pangkal heater harusnya ini. Ini yang coklat-coklat ini pangkal heater, ini ujung heater. Oh ini nih heater nih, ya heater. Nah nih. Ini pangkal heater, ini ujung heater. Nah ini kan, ini piusnya nih ya. Ini piusnya. Oke, ini heaternya nih. Coklat-coklat heaternya nih. Nah ini coklat sama coklat kan heaternya. Ini piusnya pink, pink sama pink nih piusnya nih. Ini nih bang, nih coklat-coklat ini piusnya nih, ya. Ini pius, ini elemennya dia nih. Coklat sama coklat. Ini pink tadi ya. Pink coklat-coklat. Oh, berarti ini oranye bang. Jatuhnya oranye ini. Kita tinggal potong aja semuanya nih. Ini kita potong semuanya temen nih. Ini kita potong semuanya. Potong. Ini jalur ke heater nih. Ya bang. Ini tinggal kita potong aja semuanya nih. Ini adalah jalur ke heater. Potong aja seperti ini. Nah. Coklat-coklat ini harusnya elemennya nih. Nah kemudian ini piusnya, harusnya ini pius, ini elemen. Nah kita tinggal ukur dulu bang. Apa? Ini sebenarnya di dalam juga nyambung kan? Di modulnya ya harusnya nyambung ya. Abang tangan sini bisa. Ini elemennya harusnya nih. Ini coklat-coklat atau si elemen. Ini pink. Sini kita ukur dulu. Coklat. Kemudian ini ujung. Yang coklatnya nih. Soketnya 3 biji. Coklat ini ketemu coklat. Oke, ini dia. Nah, tuh nyambung dia kan? Nyambung dia. Ini pink. Pink ketemu pink. Aman semua nih. Coklat pink. Harusnya coklat ini bang. Ya. Ini kan ke ini harusnya kan. Coklat pink.
ini nyambung nih. Ini sama ini nyambung. Ini voter ini bang, dua masuk, luar tiga. Kita butuh kabel panjang. Kita ukur dulu teman-teman. Kabel coklat ini larinya kemana dia? Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana, ini bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.